Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Mas Sutris. Ini Mas Sutris. Kita mau lepas sapi domba. Ini bukan ini sudah dilepas sapi. Yang mau kita lepas sapi mana Mas Sutris? Ini? Ya. Kurang lebih berapa bulan nih Mas? Ya, 3 bulanan. 3 bulanan ya. 3 bulan untuk beratnya berapa kira-kira Mas? Iya, coba kita buktikan aja, timbang. Oke, kita timbang Mas. Ini domba yang mau kita lepas sapi. Jenis kelamin betina, usia kurang lebih 3 bulan. Ini kita ngecek jam 2 siang, artinya belum makan sore dan makan paginya udah habis. Kita coba cek. Sembilan belas koma 60. Usia 3 bulan ya Mas. Iya. Nah, langsung saja taruh sini aja Mas. Kita taruh sini domba yang kita lepas sapi. Bodinya lumayan. 3 bulan bobotnya 19. Lumayan ini. Dan induknya ini nanti kita kasih obat cacing. Ini jenisnya sulfok, ini cross sulfok ya, cross sulfok. Kita kawinkan sama pejantan domba batur, keluar anaknya seperti ini untuk warna hitam. Bodi domba batur atas ada warna putihnya. Udah lepas sapi. Buatnya lumayan ya Mas ya. Untuk domba lepas sapi ya. Ya. Domba lepas sapi belum makan. Kalau ditimbang sore hari mungkin 20 lebih. Ya sekitar 20. 20-an ya. Oke, indukannya udah kita pisah ke kandang umbaran. Selanjutnya kita mau ngecek ini. Domba ini belum mau kita lepas sapi, cuma mau kita cek beratnya berapa ini. Kita cek usia 2 bulan, jenis kelamin jantan. Cek bobotnya berapa. Delapan belas koma dua puluh usia 2 bulan. Kalau dibandingkan sama tadi yang 3 bulan, cuma selisih 1,5 kilo ya Mas, kurang lebih ya. Jadi kemungkinan saat lepas sapi ini jauh lebih besar dari yang tadi. Tanya domba batur, jadi jantan yang sama, hasil anakannya beda. Terima kasih, ini dibantu Mas Sutris. Kita ngecek aja, 1 bulan lagi kita lepas sapi dan kita cek beratnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.